Dilaporkan secara tidak langsung dari Stadion Sigiri. Inilah suasana usai pertandingan antara Borneo FC melawan Persis Solo yang berkesudahan dengan 1-0. Gol tunggal Felipe Cadenazzi, tendangan kaki kiri yang memanfaatkan umpan dari Stefano Lillipali menjadi pembeda pada laga kali ini. Felipe sebagai pencetak gol tunggal, kita lihat dia baru saja melaksanakan wawancara sebagai man of the match. Ya, Felipe berstatus man of the match pada laga ini. Namun kredit khusus kita juga harus berikan kepada Nadeo Argawinata yang bermain sangat-sangat cemerlang, menggagalkan begitu banyak peluang emas dari Persis Solo. Meski berkesudahan dengan skor tipis 1-0, laga ini berlangsung sangat sengit. Kedua tim memiliki banyak peluang emas, namun kegigihan lini belakang kedua tim termasuk kedua kiper dari kedua tim membuat laga berkesudahan dengan gol yang sangat sedikit. Hal menarik lain dari laga ini adalah dari jeda babak pertama tadi hingga beberapa menit di babak kedua, para supporter, seluruh supporter di Tribun Ekonomi membentangkan bendera Palestina sebagai dukungan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina. Kembali ke pertandingan, dengan raihan 3 poin ini, Borneo FC kini semakin nyaman di pucuk klasemen dengan keunggulan 6 poin dari Persib Bandung. Malam ini memang sedikit berkabut karena dingin, dan memang Borneo FC kedinginan menyala.